Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hey guys Balik lagi di channelku Kali ini Kita akan bikin video estetik Dengan lagu yang berjudul I'm my fault Yang dimana Lagi viral-viralnya Di tiktok Lagi WYP di tiktok Jadi Sebelum kita mulai tutorialnya, bantu saya support saya dengan cara subscribe guys. Agar saya dapat semangat untuk memberikan tutorial-tutorial menarik untuk kalian. Karena subscribe itu gratis. Oke, kita langsung masuk aja di aplikasi VN Nah, di sini saya sudah buat videonya. Template video akan saya masukkan di dalam video. Jadi, caranya kalian bisa screenshot terlebih dahulu template yang ada di dalam video. Kemudian kalian bisa lihat di atas. Di atas ini ada logo Scan. Kalian bisa scan terlebih dahulu template yang ada di dalam video tadi. Kemudian kalian tinggal masukkan video mentahan dan 3 footage nah jadi di sini kita akan bikin tutorial bagaimana caranya membuat tiga video digabungkan jadi satu video jadi satu video di dalam layar Oke kita langsung masuk aja di bagian pembahasan pertama Di bagian pembahasan pertama Di bagian video pertama ini Kalian bisa masukkan video mentahan 1-100% ini Di link deskripsi Sudah saya sediakan Jadi kalian bisa download di situ. Kemudian kalian bisa masukkan di bagian video pertama Kemudian di sini saya menggunakan transisi zoom in dengan durasi 0,78 second kemudian masuk di bagian video kedua nah jadi di sini kita hanya butuh 4 video jadi di bagian bawah ini di sini adalah video mentahan tadi kemudian di bagian sini kalian bisa tambahkan warna hitam polos kemudian kalian potong-potong nah kalian tambahkan warna hitam polos kalian potong-potong sesuai beat musik ini jadi kalian biar tahu caranya kemudian kalian tambahkan transisi black dengan durasi 0,80 second nah, sampai di akhir video transisi black dengan durasi 0,80 second nah kemudian di bagian layer ini kalian bisa masukkan video mentahan tadi tiga nah jadi satu dua tiga sampai tiga tumpukan seperti ini jadi di, di bagian layer di sini kita hanya butuh 9 video nah caranya kalian tambahkan yang di sini saya hapus biar kalian paham nah di sini juga saya hapus biar kalian paham jadi di sini kalian bisa tambahkan video. Nah, misalnya seperti ini. Kalian tambahkan video. Nah, di sini kuncinya bagaimana sih caranya membuat tiga video dalam satu layar? Jadi caranya kuncinya ini ada di rasio atau sistem bingkai di sini ada banyak resolusi kalian bisa pilih yang 9 banding 16 nah yang bagian tiktok ini kalian pilih yang 9 banding 16 setelah itu hasil video pertama ini tadi yang awal kita masukkan hasilnya akan seperti ini nah kemudian setelah seperti ini kalian bisa perbesar layarnya sampai menutupi bagian nah seperti ini jadi yang awalnya tadi seperti ini kemudian kalian perbesar layarnya nah setelah selesai seperti ini kalian bisa tambahkan video yang terakhir yaitu 3 yang tiga layer kalian bisa tambahkan nah seperti ini contohnya nah jadi setelah seperti ini Kalian geser ke atas, kalian samakan. Nah, setelah seperti ini kalian bisa perbesar layarnya. Nah. Jadi hasilnya akan seperti ini. Menutupi video Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, dan di bagian video ini, di video mentan ini, di sini saya tidak menggunakan kecepatan, tapi saya menggunakan aplikasi VSCO. Jadi kalian bisa download di Play Store, biar hasilnya smooth. Nah, caranya kalian bisa masuk di aplikasi VSCO. kemudian kalian bisa tambahkan video mentan tadi sumpama seperti ini contohnya di sini seperti ini sebagai contoh saja hmm, yang seperti ini kemudian impor videonya setelah itu kalian pilih videonya tadi kalian bisa lihat di bagian pojok sebelah kanan ada titik dua kalian pilih Kemudian kalian bisa pilih alat, kalian pilih kecepatan, kemudian kalian pilih yang dua ini. Nah, setelah ini kalian bisa ekspor videonya. Setelah kalian, setelah kalian bisa ekspor videonya tadi, masukkan di bagian aplikasi VN tadi. Nah, jadi di sini saya tidak menggunakan kecepatan, tapi tapi saya menggunakan VSco. Nah, jadi hasilnya smooth seperti ini. Jadi simpel sekali. Oh iya, di bagian layer ini kalian bisa tambahkan logo kalian di sini. Kemudian kalian pilih pencampuran, kalian pilih yang screen. Nah. Jadi simpel sekali. Hasil dari YouTube akan saya upload di Instagram saya Febrianto pratama 1102 maupun di TikTok saya Febri Channel 1102. Oh ya, buat kalian yang mau video mentan seperti ini. Nah, video mentan seperti ini kalian bisa kalian bisa cari di Instagram. Nah, ini namanya Eko Saputra 09. Nah, kalian bisa DM seperti DM ke teman saya bang izin minta footage-nya kalian juga minta tolong subscribe youtube-nya nah di bio ini ada link youtube-nya kalian bisa cek youtube-nya oke semoga bermanfaat buat kalian jika kalian suka dengan video ini bantu saya support saya dengan cara Like, share, komen, dan subscribe, guys, karena subscribe itu gratis. Oke, okay, hope you enjoy. Thank you.